Kasus pasien terinfeksi COVID-19 di Indonesia kembali melonjak mencapai 12.422 pasien pada minggu 30 Januari 2022. DKI Jakarta menjadi provinsi dengan kasus tertinggi yakni 6.613 orang. Dikutip dari tribunnews.com, pada Senin 31 Januari 2022, jumlah kasus ini mengalami penambahan setelah sebelumnya sebanyak 11.588 orang pada Sabtu 29 Januari 2022. Dengan tambahan angka positif berjumlah 12.422 orang, maka total jumlah positif virus corona menjadi 4.343.185 orang. Satgas COVID-19 mencatatkan wilayah DKI Jakarta memiliki tingkat kasus konfirmasi positif tertinggi, yakni 6.613 orang. Provinsi selanjutnya penyumbang konfirmasi positif COVID-19 yakni Jawa Barat dengan 2.584 orang. Berikutnya Provinsi Banten yang mencatatkan 1.740 orang, selanjutnya diikuti Provinsi Jawa Timur berjumlah 359 orang. Untuk urutan kelima, yakni Provinsi Bali, sebanyak 359 orang. Sementara itu, terdapat 3 provinsi dengan kasus nihil positif COVID-19, di antaranya Sulawesi Tenggara, Sulawesi Barat, dan Maluku Utara. Demikian informasi kali ini, nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribunnews. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!